Baiklah, salam sejahtera dan selamat petang kepada warga Keluang. Sekarang kami berada di hadapan dengan Port Cabin, iaitu di gerai Fendi Burger. Bagi lawatan 5 minit ekonomi perniagaan kecil. Hai YB. Ya, selamat petang semua. Hari ini kita di satu gerai burger tepi jalan yang begitu terkenal di Keluang, iaitu Fendi Burger. Di Keluang ada lebih kurang 100 lebih gerai burger. Jadi mengapa gerai ini begitu terkenal? Apakah rahsia perniagaan mereka? Mengapa orang ramai lebih suka tempat ini? Kedua, kita nak juga nak tanya, apakah kesukaran yang mereka menghadapi semasa pandemik, waktu kesukaran ini? Yang ketiga, kita juga nak tahu bagaimana gerai-gerai atau warung tepi jalan dapat membantu aktiviti-aktiviti ekonomi tempatan. Yang kita mendapati mungkin contohnya satu gerai sebegini ada 5 orang pekerja, mungkin dari keluarga yang berlainan, mungkin mereka adalah punca pendapatan keluarga masing-masing. Dan kita bagaimana gerai-gerai sebegini yang modal dia mungkin tak begitu tinggi dapat membantu orang muda untuk memulakan perniagaan sendiri. Jadi bagi mereka yang sudah memulakan perniagaan sendiri, tak kira burger ataupun perniagaan lain, bagaimana mereka dapat memajukan perniagaan mereka. Ya. Selamat petang, Effendi. Kita boleh interview sekejap. Effendi, okay. Sudah berapa lama kerja di gerai ini? Saya lebih kurang 3 tahun. 3 tahun? Oh. Ni Fendi Burger sudah berapa tahun di Keluang? 30 tahun ah. Yeah. Oh, di sini? Di sini 20 tahun. 20 tahun. Asal dekat Jatawasah ni. Asal Jatawasah. Perniagaan bagus dah. Setiap hari saya nampak ramai orang yang beratur ah. Okeylah. Selagi ada yang beli tu, selagi itulah boleh terus. Oh. Yeah. Okey. Ni nanti saya order satu burger ayam cheese special ah. Dua biji. Okay, 2 biji ah. Jadi sini ada berapa pekerja? Total 5 orang lah. 5 orang? Total 5 orang. Ada 5 keluarga yang berlainan? Ya. Ini mungkin mereka juga punca pendapatan untuk keluarga masing-masing? Yang kat sini dah berkeluarga 3 orang lah. Okay. 2 orang bujang. 3 orang bujang lagi. Jadi penting lah ini sebagai satu punca pendapatan untuk menampung kos sara hidup punya keluarga mereka. Ya tu. Ya, apakah masalah atau percabaran yang utama untuk gerai seperti seperti ini di tepi jalan? Jalan ni biasa ni lah, mungkin orang makan waktu malam kan, untuk dinner kan. Waktu malam ke dinner. Jadi bila SOP kita sampai pukul 8 je, benda tu ada cut sikit lah. Jadi mulai hari ni ke esok akan sampai pukul 10? Itu rasa macam kedai makan saja yang pukul 10. Tepi jalan ni sampai pukul 8 je. Sama lah. Ya. Ini adalah penting ya untuk perniagaan tempatan, aktiviti tempatan. Kenapa? Sebab duit pendapatan yang mereka dapat daripada perniagaan ini kekal dalam bandar Keluang ini. Dia dapat menampung sara hidup keluarga. Keluarga boleh beri barang daripada perniagaan lain. Jadi masih secure dalam bandar ini. Jadi semua orang ada ikut jarak social distancing. Apa secret lah? Apa secret mengapa Fendi Burger tu begitu popular di Keluang? Okey, sabarlah. Dia sabar. Sabar. Apa pun nak berniaga pun kena sabar. Kena sabar. Ya, betul. Ya, quality mesti baik lah. Kena jaga barang, kena beli fresh. Kita buat pun kena fresh. Dia pelanggan ada selalu balik Ya, betul. Sebab kebanyakan yang orang muda pun kerja luar kan, luar daripada Keluang. Jadi bila balik tu ada singgah, ada beli untuk family. Macam tu. Ya. Dia tu Toke pun boleh cakap Cina. Dia pun ramai juga kawan Cina yang datang support dia. Adalah penting di masyarakat Malaysia ni, pelbagai bangsa. Jadi pelanggan ni pun pelbagai bangsa. Yang penting untuk satu perniagaan untuk terus bermaju adalah kualiti. Kualiti buatan mereka mesti terus maju, baru ada daya saingan. Daya saingan
beraktiviti ini boleh garanti satu perniagaan boleh berterusan. Jadi saya pun mengingatkan semua orang muda yang ingin memulakan perniagaan masing-masing, penting ialah kualiti dan juga produktiviti. Jadi sikap terutamanya orang yang memulakan perniagaan, sikap itu sangat penting. Mesti sabar, mesti memastikan kualiti yang baik, memastikan pelanggan pun selalu balik untuk memberi barangan servis kita. Semua orang pulang? Ah, semua orang pulang. Lu sekolah mana? Saya sekolah rendah dulu kat Payai. Payai? Oh, okey, Payai. Saya dulu Chunghwa 3, lepas tu SSAJ. Oh, SDK. STEP. Lepas tu baru STK. Oh, STEP, STK. Yeah. Oh, saya SSAJ, lepas tu STK, Form 6. Ah, Form 6. Form 6 juga? Saya Form 6 juga. Okey.